Ada yang misainya pernah digunting separuh oleh isteri. Ada yang misai lentiknya dapat memenuhi hasrat wanita mengandung. Malah ada yang pernah diminta bantuan untuk menghentikan kanak-kanak yang sedang menangis. Semua senario itu antara kisah menarik beberapa ahli kelab misai lentik atau KML yang berdepan pelbagai cerita hanya kerana mempunyai hobi unik, iaitu menyimpan misai dengan cara tersendiri. Bagi Kamarudin Kasim, 53 tahun, rasa minat untuk menyimpan misai lentik ini bermula sejak usia muda kerana dengan memiliki misai, dia berasa dirinya itu lebih lelaki dan setiap langkah dalam hidupnya bermula dengan lebih yakin. Katanya keterampilan dengan gaya tersendiri itu menjadikan golongan bermisai ini lebih menonjol, terutamanya ketika berada dalam khalayak ramai sehinggakan ada yang memberi laluan ketika berjalan di pusat beli belah. Seorang ahli KML, Ibrahim Abdullah, 60 tahun berkata setiap pagi dia menghabiskan masa selama 30 minit di hadapan cermin untuk memastikan misainya berada pada kedudukan betul dan mendapatkan mood yang sesuai. Lepas tu saya mula misai ni daripada isteri saya mengandung anak ketiga. So saya bernazar untuk simpan misai jambang semua saya tak potong. So bila orang nampak macam misai dah mentik semua kan. So sampai juga nak, saya dah potong. Lepas tu saya pun fikir saya nak mula balik beli misai. So saya mula balik misai. Saya pun cari dalam Facebook, Instagram ataupun kenalan-kenalan luar-luar, tak ada. Satu hari tu saya menunggu bos saya dekat Petronas KLIA. Saya nampak ada satu pakcik. Saya dari jauh saya dah nampak misai dia putih. Dah nampak ini pakcik ni saya kena tangkap ni. So inilah dia pakciknya. So saya follow dia, saya tanya dia, tanya macam mana jaga misai semua. So lama-lama dia pun selesa, kita pun minta nombor telefon. Masa tu kita belum buat tu. Kita minta nombor telefon dan kita hanya berkenalan macam tu saja. Ada juga yang menggunakan sabun mandi untuk membelai misainya supaya bersih dan lebih senang diurus, serta menggunakan pomade untuk melentikkan bahagian hujung misai. Sementara itu, Presiden KML Nur Mashahbudin Noh, 33 tahun berkata, kelab berkenaan ditubuhkan pada 7 Julai 2016 selepas dia bertemu dengan beberapa lagi rakan yang memiliki misai lentik sepertinya.